Hello bro and welcome back to Fans Enjoy Tibengge, dan kembali lagi dengan gue Irfan Herudin di segmen Tiru Sensitivitas Pro Player PUBG Mobile ya. Kita kembali lagi di segmen yang tercinta kita ini dan satu-satunya yang masih dijalankan di channel ini gitu ya. So, kali ini gue mau nge-review dan meniru sensitivitas dari BTR Liquid terbaru ya. Ini update banget, update-update-update-nya gitu ya. So, check it out. Oke, mungkin langsung aja kita ke sensinya sambil cerita-cerita ya. Di sini gue langsung ke menuju sensi. Nah, di sini BTR Liquid ini nge-share sensinya ini di Nimo TV. Ini ya di Nimo TV pas malam tadi gitu ya. Jadi kan upload ini hari Rabu ya. Kemudian berarti malam Selasa nge-share sensinya dia gitu ya. Dia nge-share kodenya ya, kode sensinya. Jadi kita dapat kode sensi dari BTR Liquidnya langsung nih. Kalau nggak percaya kalian bisa melihat klipnya atau videonya ya. Sensi ya, mari kita kode sensi nih ya, sensi. So guys, four finger. Langsung aja di SS, cepat nih sensi. Bocil sensi, langsung di SS, di clip. Diapain kek yang bisa ngebantu kalian yang buat ntar yang nanya-nanya lagi kan? Biar gampang. Sensi apa yang kau rubah? Aku cuma ngubah sensi giro sama ADS kali 3 sama kali 4. Oke, itu klip videonya. Kalau kalian nggak percaya terserah lah, bodo amat ya. Itu gua udah rekam di Nimo TV ya, dan gua juga download Nimo TV buat cari updatean sensi para pro player Indonesia ya, maupun luar gitu ya. So di sini kita langsung aja copy ini ya, copy sensi. Kalau yang belum tahu nih ya, ada di paling bawah di sini kan, ini sensi nih, ini paling bawah. Kemudian di layout management ya, layout and management. Nah, kalian langsung aja klik search method. Nah, udah di sini kita langsung masukkan kodenya. Kodenya genap 9161 31157, kemudian 5993, kemudian 5761 766. Oke. Kita cek lagi 157 599 5761 766. Oke, kita preview. Oke, berhasil ya. Kalau kalian kalau kalian gagal gitu ya, merasa gagal kayak pagi kalau kalian gagal berarti cloudnya milik Bang Liquid ini berarti diganti ya. Mungkin seminggu, dua minggu, tiga minggu, kalau misalkan BTR Liquid ini ganti, berarti kode sensi ini gagal gitu ya. Kalau kalian merasa udah gagal pilot gitu ya bacanya, berarti udah diganti sama BTR Liquidnya langsung di sana gitu ya, cloudnya. So di sini kita langsung preview sensinya di kamera sensitivitynya seperti biasa ya, tapi agak licin sih ya, agak licin tapi no problem. So di kameranya dia 90% ya TPP noscope-nya, dan FPP noscope-nya itu 100%. Kemudian di ADS-nya, 75 ya guys. Ini enggak low banget sih. Mendingan tapi mendekati low lah ya, tapi 75. Dan gua melihat di sini ya, mungkin kata BTR Liquid tadi kan di videonya itu dia yang diganti itu cuman di giro sama ADS-nya doang gitu. Berarti gue mention di redotnya nih, di redotnya. Setahu gue dulu itu BTR Liquid sensinya ini full giro ya, jadi dia nggak pakai ADS, tapi sekarang redotnya ada 35% gitu ya. Ya gak tau benar gak tau enggak nih, kalau gue salah ya koreksi aja ya. So ini ADS-nya kita langsung ke gironya 400%. Dan kali 6-nya sama kali 8-nya gua ganti ya. Gua ganti kemarin soalnya gua review juga gitu kan sebelum gua ngebuat video ini.
So kali 8-nya sama kali 6-nya ini 30-20% ya. Ini yang bikin gua kaget gitu ya. So giroskopnya masih 400, giro 400, kali 3-nya 300, kali 4-nya 200 gitu. Ini dari BTR liquidnya langsung nih guys. Kalau kalian enggak percaya ya udahlah. ini aja ya, apa sih, jangan nonton video ini, udah gitu aja. Langsung aja kita use layout. Nah, kalau kalian belum tahu, di sini kalau kalian klik upload to cloud itu, kalau kalian punya kode sensi itu bakal ketimpa ya. Jadi mendingan kalian pilih yang not now gitu. Oke? Okay? Not now udah selesai gitu kan. Simple gitu sih. Nah, ini kali 6 sama kali 8-nya 20-30 ya. So kita bakal testing tipis seperti biasa ya. Testing tipis sebelum ke klasiknya, guys. Oke, okay. Oh, kenapa ini jaringan gua nge-lag sekali ya? Oke. Okay. Tuh, guys. Kalau kalian belum subscribe ya atau udah tahu gitu ya. Gue itu ngebuat komunitas ngebuat postingan komunitas bahwa jaringan gue ini enggak stabil ya belakangan ini. Enggak tahu kenapa gitu ya. Gue pakai Indosat, guys. Ini sangat enggak ini banget ya, enggak worth it banget nih, lihat merah banget. So mungkin gue gak bakal lama-lama ya di sini. Apalagi kita gak bakal testing. Oh, bisa testing dikit lah. Testing dikit. Ganti scope lah. Aduh, ini gimana nih kode? Kode apa sih? Konten, cok, konten sensi nih. Aduh. Jadi mungkin aja kita langsung ke klasiknya. Let's go. Watch out!